Bismillahirrahmanirrahim. Qala usallim rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'an fi ulumi fi dari ni'am. Wa'lam ketahui olehmu anna rizqa, bahwasanya rizqi itu muqaddarun, itu sudah dikadarkan. Jadi rezeki kita itu sudah dikadarkan berapa. Sudah ditakdirkan bagaimana. Tapi kita enggak tahu kadar berapa kita. Berapa, bagaimana. Karena kita enggak tahu, maka kita harus berusaha. Tanda kita disuruh untuk berusaha, kita dikasih otak yang cerdas. Kalau pengen banyak dapat duit, ya bekerja dan berusaha. Jangan kita pengen dapat duit, tapi kita diam aja. Namanya kita bertentangan dengan otak. Bersalahan dengan otak cerdas kita. Pengen dapat duit banyak, diam aja. Salah itu. Namanya kita menentang akal cerdas. Menentang akal cerdas, bodoh namanya. Kalau kita pengen dapat duit, nah berarti berusaha. Allah perintahkan kita untuk berusaha. Buktinya apa? Allah kasih akal cerdas. Coba akal cerdas kita tanya, kalau pengen dapat duit tidur aja di rumah, akal cerdas kita benerin apa kagak, Pak? Enggak benerin, ditoyor. Gitu. Jangan, ya kamu kemudian habis ngaji begini, oh kalau itu udah takdirnya gue tidur aja dah. Bukan begitu. Wa maqsumun, dan sudah dibagi. Sudah dibagi itu. Iya. Faminal ibadi, maka di antara hamba-hamba Allah, man busita lahu wa usi'a alaihi. Ada orang yang diamparkan baginya rezekinya dan diluaskan atasnya. Ada orang yang rezekinya gampang, mudah, banyak. Tanda tangan, Masya Allah, banyak banget duitnya tuh. Kita tangan, tanda tangan beberapa kali yang dicapit tangan kita, enggak ada keluar duit. Masya Allah. Orang jalan aja dibagi duit. Iya, tiap hari rezekinya ngalir aja, Masya Allah. Ada yang begitu modelnya orang, Allah kasih rezekinya, pasti dia didahului dengan sesuatu yang membuat Allah ridho. Enggak orang itu boleh jadi babanya, enggak babanya, enggak kakeknya. Begitu. Ada juga orang susah. Nih, wa minhum man du'iqa 'alaihi wa kuttira. Di antara mereka ada yang disempitkan atasnya dan tidak dicukupkan. Itu orang susah rezekinya. Susah. Boleh jadi dia yang perbuat tuh. Dia malas. Jangan kita berdalil emang udah Allah takdirkan. Ah, ini berarti kita nyalain Tuhan. Enggak boleh. Boleh jadi itu ente malas. Enggak mau bekerja, enggak mau usaha. Kan ikhtiar. Entar takdirnya. Ya, ketentuannya, ketetapannya Allah. Yang penting kita ikhtiar dulu kan begitu yang bagus. Yang benernya. Tapi ada orang memang yang susah. Boleh jadi karena dirinya itu malas. Atau juga boleh jadi babanya dulu. Atau juga engkongnya dulu. Ya. Jadi ke bawah-bawah anaknya. Emang apa babanya? Dulu babanya masih hidup. Tanah babanya, berarti engkongnya itu ya cucunya. Dia jualin. Buat ngapain? Buat kawin lagi.
Terus jualin. Kan dosa tuh. Akhirnya susah. Awal sih emang kaya, duitnya banyak. Tapi setelah itu susah. Terus dibawa lagi sama anaknya, susah lagi itu anaknya, susah lagi. Allah. Coba lihat orang yang kayak begitu. Bapaknya. Iya. Iya, itu bagus itu mah kalau buat kawin mah kawin bener, kawin kawin mah bagus, Cing. Saya pernah ditanya sama orang. Pak, saya ditanya sama orang, Pak Kiai, Ustadz Anu nikah lagi, kata saya, mana lebih bagus, kumpul kebo sama kawin lagi? Ya bagusan kawin lagi, mengapa? Yang kagak boleh itu kumpul kebo, kalau kawin lagi ya hebat namanya. Iya, apalagi duitnya banyak. Kecuali yang duitnya kagak ada, mau belagu-belagu, sentil kupingnya. Iya, ada orang nanya sama saya begitu. Ada ustadz, ya kawin lagi, kata saya. Saya tanya, Bu, kira-kira kumpul kebo sama kawin bener gitu ya, mana yang bagus? Ya, yang kawin lagi, nikah. Ya. Iya, bagus. Yang kagak boleh itu kalau kumpul kebo, itu yang kagak boleh. Ya, dan kuat. Adil, nggak apa-apa. Yang kagak boleh itu adalah kumpul kebo, itu nggak boleh. Orang Nabi Al-Quran boleh. Ini, jangan kalau ada orang nikah lagi jangan ribut-ribut, mengapa emang? Yang benar kok, kecuali kagak benar, jadi pojokan, jadi pacaran, nah itu nggak benar. Setuju nggak begitu kira-kira? Iya, kecuali orang. Kalau orang ya nggak nikah lagi benar ya nggak apa-apa, biarin, jangan ribut, bagus itu. Yang kagak boleh adalah ya dia kumpul kebo, nah, ini haram. Tuh ibu-ibu habis nanya begitu nyesel dia, ngapu gue nanya mau ke ustadz katanya. Ibu-ibu udah kecewa banget tuh. Kecewa banget sama emang sama ustadz itu, kecewa dia. Nanya sama saya, bikin kecewa lagi. Saya belain. Orang nikah lagi. Bapak saya istrinya 4, Pak. Ya, bapak saya istrinya 4. Alhamdulillah. Ya, bapak saya istrinya 4, yang lain saudara-saudaranya istrinya 1-1. Tapi yang pada jadi anaknya yang 4, cinta. Yang pada jadi dari bapak saya, bukan yang istrinya 1, bukan. Padahal kayaknya yang 4 kan belagu-belagu katanya, kayaknya gitu. Kalau hasilnya bagus berarti kan nggak belagu-belagu kan? Iya gitu. Jadi jangan kita cela orang yang nikah lagi, jangan, Pak. Biarin, kalau dia benar duitnya banyak, mengapa emang? Kecuali dia kumpul kebo, pacaran nggak benar baru, Pak. Itu salah dalam agama. Itu apa namanya, cerita unik tuh, Pak. Jadi itu ibu-ibu keselnya bukan main, gedoknya bukan main. Nanya sama saya, bikin kesel lagi ya? Saya belain. Masya Allah. Ya karena emang dia tahu kalau ustadznya itu sama saya begitu modelnya sama saya. Iya, tapi saya tetap, saya walaupun orangnya seperti itu sama saya, tapi kalau dia berbuat yang baik, saya akan katakan yang baik. Walaupun dia sikapnya seperti itu. Saya enggak mau. Sikap saya adalah yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Seperti ada orang nanya sama saya tentang masalah waris. Ya, saya katakan perempuan dapatnya 1, laki dapatnya 2, dia ngambek urusan dia. Yang penting kita sama Tuhan benar, begitu. Biar orang benci sama kita, yang penting ya kita jalanin agama Allah yang benar. Mudah-mudahan Allah cinta sama kita.
Kita pendirian begitu. Ya. Jangan kita primplan, jangan. Sesuai dengan real ilmu. Kalau kita seorang ilmuwan, tapi kita bergeraknya berdasarkan nafsu, kita namanya Pak, masih jadi budak. Tapi kalau kita berpendapat sesuai dengan ilmu, namanya kita sudah merdeka. Gitu. Wah, iya, mana tuh? Ngomong masalah ini kan jadi kelupaan. Ya. Yang bingung kan kadang ibu-ibu Pak ya, kalau masalah nikah. Jadi nggak usah bingung. Istri kita tuh, suami kita, ibu-ibu nggak usah bingung. Yang penting kita itu jalanin apa yang sudah menjadi kemestian sebagai seorang istri. Layanin suami dengan baik, insya Allah. Insya Allah. Suami nggak kemana-mana. Iya. Insya Allah suami nggak kemana-mana. Ya. Tapi kalau umpama istrinya pelit, pelit, nggak dibagi tuh suaminya, yang bagus mah nanyain gitu ya, ada perlu nggak malam ini mas, bang, ini. Ya. Nah, insya Allah suaminya nggak kemana-mana. Ya kalau umpama suaminya nanya pak, ya malam pertama kata istrinya capek. Nanya lagi malam kedua, lelah. Ya, minta lagi malam ketiga, repot. Malam keempat, ya, minta lagi, banyak urusan. Ya, malam kelima, ya, macam-macam jawabannya. Kata kita, emang perempuan lu doang? Kan begitu. Tapi kalau umpama istri kita benar, insya Allah. Saya Pak pernah ditawarkan oleh orang tua. Disuruh nikah. Disuruh nikah saya. Sama anaknya juga. Dia paranin saya, bicara sama saya empat mata. Dia bilang saya cinta sama Pak Kiai. Tolong nikahin anak saya. Masya Allah. Malah tuh anak baru lulus sekolah, cakep banget tuh anak, putih, suruh nikahin. Gimana kira itu, Bang Haji? Maju nggak kira? Masya Allah, kita diam-diam aja Pak Kiai kata gitu. Masya Allah. Ditawarin tuh cing saya tuh, masya Allah, ya Allah ya Rasulullah. Terus saya bilang begini, aduh ya Allah, saya bilang sama orang itu, bukan saya menjaga hatinya, ada memang cinta banget, senang sama saya, bukan saya nolak, bukan saya mau, bukan saya nolak, iya. Bukan saya nolak, bukan saya mau. Ya. Kalau saya, ya, kenapa? Kalau saya bilang saya ogah, ya, ogah beristri lagi. Saya takut nanti saya beristri lagi. Saya takut sama Tuhan, ya. Sama Allah saya takut. Takut berjanji, melanggar janji. Kalau saya bilang mau, saya lagi repot ngurusin santri. Jadi maafin saya Pak ya. Oh, ya. Itu luar biasa banget itu. Ditarik saya, diajak ngomong tempat yang sepi. Masya Allah. Jadi ibu-ibu gak usah takut. Jadi bagaimana supaya istri kita tetap sama kita, suami kita tetap sama kita. Layanin suami dengan baik. Layanin suami dengan baik. Ngaji, duduk di majelis ilmu, amalin ilmu. Insya Allah. Makin cinta itu suami kita, sama istrinya. Suami makin cinta sama istrinya, insya Allah. Ya. Fa'alaika bisabri, hikmatun minallah, itu adalah hikmah dari Allah. Fa'in kunta ayuhal muridu, maka jika engkau wahai murid,
minal ya minal muqattari alaihim, termasuk orang yang tidak dicukupkan rezekinya. Fa'alaika bisabri, maka lazimkan olehmu dengan sabar. Duitnya enggak ada, sabar. Warido, rido. Yang penting Pak, Ibu, jangan ngutang, pesan saya paling. Jangan ngutang. Kalau Bapak ngutang, Bapak Ibu ngutang, apalagi di zaman sekarang ada yang namanya pinjol. Ini saya ngomong ini, saya enggak berhenti-berhenti nih. Karena banyak sekali orang yang terjerat dengan ini. Sampai-sampai ada Pak, saudara saya sampai rumahnya ditinggal, dia pulang kampung. Tinggalnya di mana tahu? Ya Allah, dikejar-kejar itu. Jadi jangan, sabar. Lebih baik kita sabar makan nasi pakai garam, pakai kerupuk, sabar. Ya, sabar. Daripada enak-enak tapi boleh ngutang. Nah, kalau umpama sudah terjerat, bagaimana caranya? Caranya begini, kalau umpama udah terjerat, udah ngutang, apa nih yang punya? Kamu punya mobil, jual mobilnya. Lunasin itu semua. Jual mobilnya. Yang punya motor, mobil, apaan, tanah, jual. Lunasin semua utang. Lalu hidup dari awal lagi. Dengan sabar-sabar. Melintis lagi. Begitu caranya. Jangan Bapak terus tahan utang, jangan. Kenapa? Itu bakalan gede utang itu. Takutnya nanti lama-lama banyakkan utang daripada harta kita. Namanya pailit. Oh, udah pailit. Waduh, susah. Gitu. Itu caranya. Insyaallah. Wal qanaati, dan qanaah, nerima apa adanya. Bima qasama laka rabbuka, dengan apa yang Tuhanmu udah bagi, terima. Terima. Iya. Wa in kunta, sekalipun engkau, minal muwassai alaihim, wa in kunta, dan jika engkau termasuk orang yang diluaskan rezeki atas mereka, fa'asib kifayataka, maka gunakanlah ya kecukupan engkau, ya gunakan olehmu ya yang secukupnya engkau, gunakan yang butuh aja, yang sesuai ya, gunakanlah sesuai dengan kecukupan engkau, gunakanlah. Jangan kita mentang-mentang banyak duit, beli ini, beli itu. Yang enggak kita butuh, kita beli. Jangan, Pak. Itu bakal calon miskin. Yang butuh-butuh aja. Kalau kelebihan duit kita, sedekah. Sedekah. Jangan sampai enggak sedekah. Ada duit banyak, sedekah banyak. Duit sedikit, sedekah sedikit. Wa khudz hajataka mimma fi yadika. Ambil olehmu akan hajatmu. Daripada apa yang ada di tanganmu, ya, yang aja tadi yang perlu ambil, yang enggak perlu jangan. Kadang kita kalau umpama lagi ke warung, ya, kemana? Ke pasar swalayan, ke supermarket, ya, ibu-ibu umpama pengen belanja dua macam. Pas sampai sono ada yang bagus, beli. Itu jangan kayak begitu. Yang enggak butuh beli, enggak butuh beli, udah di rumah bingung enggak dipakai. Jangan kayak begitu. Disuruhnya di sini ambil hajat engkau. Yang enggak hajat jangan. Wasrif ma baqiya fi ujuil khairi wa suwul birri. Dan belanjakanlah apa yang tersisa pada jalan-jalan kebaikan. Ya. Gempa bumi. Wasrif ma baqiya fi ujul khairi wasubil birri. Belanjakanlah ya, wasrif ya, alokasikan olehmu ya, belanjakanlah juga boleh ya. Mabaqiya fi ujuil khairi wa subulil birri, sama nih terjemahnya. Alokasikanlah atau belanjakanlah apa yang tersisa di jalan-jalan kebaikan dan kebajikan ya. Jangan ada Pak, duit kita belanjain buat yang haram, jangan sekalipun.
sedikit pun jangan. Ya. Semuanya buat yang halal, buat kebaikan, buat kebajikan. Wallahu a'lam bishawab.